Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Helmina dari Prodi MPI semester 1. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Hadis mengenai materi tentang sejarah dan perkembangan kodifikasi hadis. Sejarah kodifikasi hadis. Mengutip jurnal Peran Umar Ibnu Abdul Aziz dalam kodifikasi hadis oleh Muhammad Holis Samsudin, masa kodifikasi hadis terbagi menjadi dua, yakni kodifikasi hadis yang bersifat pribadi, tadwin asahsi, dan yang bersifat resmi, tadwin arasmi. Perkembangan kodifikasi hadis. Mengutip jurnal metode Syekh Muhammad Yasin Al-Fadani Al-Maki dalam penyusunan kitab hadis Al-Arba'un Al-Buldaniyah oleh Faisal Mukrobi, masa keemasan kodifikasi hadis terjadi pada abad 3 Hijriah. Ini ditandai dengan beberapa ulama hufaz dan pemuka-pemuka yang ikut menyusun kitab-kitab hadis. Penyempurnaan dan pengembangan sistem kodifikasi hadis. Kodifikasi dalam bahasa Arab dikenal dengan al-tadwin yang berarti codification, yaitu pengumpulan dan penyusunan, sedangkan menurut istilah, kodifikasi adalah penulisan dan pembukuan hadis Nabi secara resmi yang berdasarkan pada pemerintah khalifah dengan melibatkan beberapa personil yang ahli di bidang hadis. Bukan dilakukan secara individual ataupun demi kepentingan sendiri, jadi kodifikasi hadis adalah penulisan, penghimpunan, dan pembukuan hadis Nabi SAW yang dilakukan atas perintah resmi dari Khalifah Umar Ibnu Abdul Aziz. Kesimpulan dari materi sejarah dan perkembangan kodifikasi hadis yaitu kodifikasi hadis dapat didefinisikan sebagai penghimpunan catatan-catatan hadis Nabi dalam mushaf. Kegiatan penghimpunan hadis ini dilakukan secara mandiri oleh masing-masing ahli hadis. Kodifikasi hadis yang bersifat pribadi sudah dimulai sejak masa Rasul, namun saat itu belum menjadi kebijaksanaan pemerintah secara resmi, sedangkan kodifikasi hadis secara resmi baru dimulai ketika pemerintah dipegang oleh Umar Ibnu Abdul Aziz.